Tuhan Yesus luar biasa. Biarpun disakiti, dihina, diseksa, dimaki sekalipun, dia tetap mengampuni. Marilah kita mencontohi teladannya, terus menyembah dia sebagai Raja kita. Tuhan berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Tuhan Yang Kuasa. Allah itu roh. Terus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Hanya pada-Mu hati kami percaya Tuhan, karena Kau-lah menara dan kota perlindungan dalam kehidupan kami. Haleluya. Peace.
Untuk hari ini, sama-sama kita, Tuhan yang penuh belas kasihan, berilah pengampunan dan damai sejahtera kepada umat-Mu yang setia, supaya kami disucikan daripada segala dosa kami, dan melayani Engkau dengan pikiran yang tentram, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Yang dibawa tajuk nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari, selamat pagi dan selamat tahun baru Cina. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon engkau berbicaralah kepada kami. Agar ya Tuhan, kami bukan hanya sekadar mendengar, tapi biarlah Tuhan menyatakan dirimu kepada kami, baik di rumah maupun dimanapun kami sedang berada pada masa ini dalam ibadah. Kami tetap akan disegarkan dan dibangunkan. Dan biarlah engkau berikan kami satu gerak hati untuk menyahut dan bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pagi hari ini kita mau teruskan siri kita dengan satu tajuk, yaitu mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Nah, tajuk ini ada kena mengena dengan visi kita, yaitu musim penyelarasan semula. Ya. Musim penyelarasan semula adalah satu proses di mana kita boleh menjadi serupa gambaran seperti Yesus. Bagaimana? Itu dengan mengikuti Yesus. Untuk apa? Tujuannya supaya kita boleh menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung dengan penguasaan Roh Kudus. Soalannya ialah bagaimana kita seterusnya ya mengikuti Yesus. Maka dengan itu kita mau imbas kembali. Minggu lalu kita sudah lihat bermula dengan kasih, bermula dengan Allah, bermula dengan kasih Allah, dan bermula dengan firman Allah. Jadi dengan itu kita juga perlu belajar seterusnya ya dengan tajuk ini mengenal Kristus, supaya mengenali Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita masing-masing. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang Yesus, oke? Yang memulihkan
menyelaraskan Petrus kepada dirinya sendiri. Ya, karena Petrus sudah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali dan Yesus tanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah Anda mengasihi aku? Semua ini perlu, bukan hanya sekadar mengasihi Tuhan, tetapi juga perlu mendalami hubungan pribadi kita dengan Kristus seterusnya dengan mengenali Dia. Ya, mengenal secara pribadi. Ada 4 perkara yang kita akan perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita mau lihat Kristus dan wahyu-Nya. Kristus dan wahyu-Nya. Saudara-saudari, kemungkinan besar ramai di antara kita sudah tahu apakah maksud arti perkataan Kristus. Ya, yaitu Kristus diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, Raja. Nah, soalan yang kita mau pikirkan bersama-sama, apakah Kristus sesungguhnya adalah Raja di dalam hidup pribadi kita secara terperinci? Adakah Ia memerintah, menguasai, dan kita tunduk ikut kepada Yesus lebih daripada orang tua kita, lebih kepada Yesus daripada budaya kita? Apakah ini penting, saudara-saudari? Ya. Masih ingat Todd White minggu lalu, di mana pada penghujungnya dia mengatakan, jikalau orang tidak boleh melihat Kristus dalam kita, orang tidak minat apa yang ada pada kita. Dan kata lain, biarpun kita memperakui diri sebagai Kristen, tapi kalau Kristus tak kelihatan dalam hidup kita, orang tak minat langsung. Saudara-saudari, yang lebih penting, kita melihat Todd White bukan hanya mengatakan dia mau orang lihat Kristus dalam hidupnya. Dia melakukan sesuatu, dia ada tindakan. Ya, kita sudah melihat bagaimana dia mengungsikan kasih Tuhan dengan berdoa kepada orang-orang yang memerlukan, yang ada yang sakit khususnya. Dalam berbagai-bagai keadaan, dia menyatakan kasih Allah dengan mendoakan tak kira apa suku, bangsa, bahasa, bahkan agama mereka. Dia tetap melayani mereka. Dia mendoakan dan mujizat berlaku. Ini Todd White sudah menyatakan buktinya. Hah? Masih ingat bagaimana dia mendoakan untuk Shahin? Itu adalah satu kenyataan. Nah, semua ini bermula karena Todd White memiliki perhubungan pribadi dengan Kristus. Dia ada hubungan pribadi dengan Kristus karena dia telah ada pertemuan dengan Kristus, di mana Kristus menyatakan dirinya dan mengubahkan Todd White. Sebenarnya adalah seorang pengagih dadah. Lebih 20 tahun tetapi dijamah, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasanya. So, saudara-saudari, pengakuan akan Yesus. Ya, pengakuan diri kita adalah seorang Kristen harus bermula dengan hubungan pribadi, di mana Yesus mendatangkan kesan dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita boleh mencerminkan Kristus kepada orang lain. Bukan hanya mencerminkan Kristus, bahkan kita juga mempengaruhi orang lain supaya orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita lihat dalam Injil Matius pasal 16 yang sudah dibacakan. Ya. Di Yesus membawa murid-muridnya ke satu tempat yang dinamakan Kaisaria Filipi. Disitulah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah orang ramai katakan tentang Kristus Yesus sendiri? Bermacam-macam jawaban kembali. Tetapi di dalam Matius 16 ayat 15,
Yesus menumpukan sualan kepada murid-muridnya dengan berkata, ya, siapakah aku ini kepada kamu? Yesus bertanya, dalam pandangan kamu, siapakah aku ini? Lalu kita melihat Petrus dalam ayat 16 menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, nampaknya Petrus mendapatkan jawaban A+. Tetapi itu bukan pokok ceritanya. Apakah yang penting ialah bagaimana Petrus boleh mengenali Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Maka kita lihat dalam ayat 17, itu adalah karena ia adalah satu penyataan, pengwahyuan, ya, yang mengedarkan Petrus, yang membuat Petrus mengenali Yesus sebenarnya. Ya, ayat 17 kita melihat, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di syurga. Ia adalah satu pernyataan, a revelation. Saudara-saudari, ini sangat penting. Selain daripada Matius 16 ayat 17, ada dua peristiwa yang kita lihat di Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 selepas Yesus dibaptis, masih ingat? Dan sesudah ia keluar dari air di sungai Yordan, kita mendengar suara yang nyaring, yang nyata, mendengar pengisytiharan Bapa akan Yesus sebagai anaknya. Peristiwa yang kedua berlaku, ya, di Matius pasal 17 ayat 1 dan sampai yang kelima, di mana wajah Yesus berubah dan Petrus, Yakobus, Yohanes, tiga orang saja yang nampak perubahan itu berlaku, dan mereka tiga pun mendengar pernyataan Bapa akan Yesus sebagai anaknya. Saudara-saudari, ini sangat penting, ya, sebab Petrus mendapat satu pernyataan, pengwahyuan daripada Bapa di syurga, di mana Yesus adalah Raja. Oleh sebab itu, saudara-saudari, pokoknya ialah Anda dan saya, kita semua perlu memiliki kefahaman, pemahaman ini, siapakah Yesus yang sebenarnya. Saya seringkali mengatakan, kita sebagai orang Kristen, Tuhan tidak minat kita hanya sekadar beragama Kristen. Tuhan tidak minat yang kita ini dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tuhan tidak minat kita ini anggota gereja apa. Yang Tuhan minat, apakah kita juga mempunyai pernyataan yang jelas akan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita. Saudara-saudari, jangan terlepas, ya, jangan terlepas, jangan gagal memperoleh pernyataan ini. Karena apa? Karena tanpa pernyataan pengwahyuan ini, kita akan gagal menikmati maksud tujuan asal Tuhan. Nah, saudara Paulus, Rasul Paulus juga menyatakan betapa pentingnya memiliki satu pernyataan seperti ini. Di dalam Galatia pasal pertama, ayat 15 hingga ayat 16. Katanya begini, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih anugerahnya, kasih karunianya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Untuk apa? Supaya Paulus boleh memberitakan Kristus
di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah maksud tujuannya menjadi seperti Kristus. Inilah tujuannya pemuridan, supaya bukan kita lebih rohani daripada orang lain, kita lebih baik daripada orang lain, melainkan supaya kita juga memberitakan Kristus, mencerminkan kehidupan Kristus, membawa orang kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana kita boleh lakukan hari ini? Apakah kita sudah memiliki pernyataan pribadi? Kristus adalah Raja dalam hidup kita masing-masing. Ini sangat penting. Jikalau belum mengalaminya, saudara-saudari, saya doakan seperti Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Ya, di mana Efesus 1 ayat 17. Paulus berkata, senantiasa berdoa meminta kepada Allah Tuhan Yesus, ya, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Itulah maksud Todd White, supaya kita memiliki satu pengwahyuan daripada Tuhan agar kita boleh mengenal Yesus dengan lebih benar. Saudara-saudari, saya doakan supaya kita semua memiliki satu keyakinan, kepastian bahwa Yesus adalah Raja di dalam hidup kita masing-masing. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan kita hanya sekadar sudah dibaptis, sudah ditetap. Tetapi pastikan kita juga terus maju di dalam pemuridan. Dalam hal mengikuti Yesus. Dalam hal menjadi serupa gambaran Kristus. Saudara-saudari, doakan supaya Tuhan memberikan kita pengwahyuan seperti itu. Itulah maksud poin yang pertama, Kristus dan wahyunya. Kedua, Kristus dan identiti kita ataupun pengenalan akan kita. Ya, Kristus dan identiti kita. Saudara-saudari, lewat daripada pengisytiharan Petrus akan Yesus sebagai Raja, membuat kita sadar akan satu hal. Inilah pertama kali yang kita lihat dalam Injil Matius. Yesus memperakui dirinya seperti yang dikatakan oleh Petrus. Yaitu dia mengakui dirinya adalah Mesias ataupun Kristus. Dia tidak menafikannya. Ya, bagaimana kita tahu? Sebentar tadi dalam ayat yang ke-17 kita sudah melihat Yesus mengakuinya. Tetapi apa yang penting, saudara-saudari, ialah dalam ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 20. Di mana Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu orang lain dulu pada waktu itu. Sebabnya ialah murid-muridnya belum mengerti sepenuhnya tentang Yesus sebagai Raja. Mereka tidak dapat memahami dengan sepenuhnya. Belum lagi waktu itu. Ya, itulah tak heran kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan beritahu orang lainnya, belum waktunya lagi. Saudara-saudari, apa yang penting ialah daripada pengakuan Petrus, pengisytiharan Petrus, Yesus menyatakan kita punya identity. Siapakah kita yang sebenarnya sebagai pengikut-pengikut Yesus? Ya. Saudara-saudari, apa yang penting apabila kita menerima pengwahyuan, pernyataan siapakah Kristus yang sebenarnya, Ia juga membawa kita mengedar akan identiti kita, ya, di dalam hubungan kita dengan Kristus sebagai Raja. Dan kata lain, dengan mengenali Tuhan Yesus yang sebenarnya, kita juga mengenali diri kita yang sebenarnya dan kedudukan kita di dalam Kristus Raja. Saudara-saudari, apa yang penting di dalam hidup kita hari ini sebagai seorang pengikut Yesus, bukan apa kedudukan kita. Ya,
Bukan. Adakah kita ini anggota gereja Anglikan ataupun bukan. Dan juga bukan soal pelayanan. Dan juga bukan soal betapa hebatnya kita ini terlibat dalam pelayanan ini, pelayanan itu dan sebagainya. Melainkan saudara-saudari, apa yang penting? Ya, apa yang penting? Kehidupan kita sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya. Apa yang penting seterusnya ialah hidup ini sesudah kita mengakui Yesus adalah Raja kehidupan kita, maka corak kehidupan kita, gaya kehidupan, tabiat kita, perangai kita mestilah bersesuaian dengan tuntutan firman Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Bukan lagi masih ikut kehidupan lama kita sesuai dengan apa yang kita mau. Ya? Nah, Petrus sebelum namanya diberikan kepadanya, namanya ialah Simon bin Yunus. Hanya sesudah dia mengenali Kristus, inilah identiti baru, ya, di mana Yesus berkata kepada Petrus, ayat 18, Matius 16 ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Siapa di sini bernama Petrus? Ah, saudara-saudari, kamu perlu tahu maksud nama Petrus adalah batu. Kalau namamu Petrus ataupun Peter, maksudnya kamu ini batu. Hah? Nah, kenapa begitu penting? Saudara-saudari, apabila Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus, sebagai Raja, maka Tuhan Yesus memberitahu kepada Petrus siapakah dia yang sebenarnya di dalam hubungan pribadi Petrus dengan Kristus. Ya, siapakah Petrus yang sebenarnya di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Allah, di bawah naungan, sanjungan Yesus Kristus sebagai Raja. Siapakah Petrus yang sebenarnya? Kita lihat akhirnya Petrus dalam suratnya kepada umat Allah, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga 5. Petrus menghuraikan umat-umat Allah yang lain. Datanglah kepadanya batu yang hidup, itu huruf besar hidup, yang memang dibuang oleh manusia tetapi telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, huruf H kecil, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara-saudari, dan kata lain, Petrus sesudah dia tahu siapakah identitinya sebagai salah satu batu, ya, yang telah mempengaruhi orang ramai, akhirnya semua yang sudah bertobat, beriman kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, dikatakan adalah batu-batu hidup juga. Maksud kata lain, Petrus tahu identitinya, dia mempengaruhi yang lain supaya mengikuti Yesus, mereka pun tahu identiti mereka di dalam Kristus. Dan semua ini saudara, pokoknya ialah kita tertakluk kepada pengwahyuan, penyataan Kristus yang sebenarnya. Apabila kita dapat mengenali Kristus yang sebenarnya, ia memberikan kita kesadaran akan identiti kita yang sama. Oleh sebab itu, saudara-saudari, semua ini boleh terjadi kerana oleh anugerah Tuhan dan melalui iman di dalam Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudari, inilah yang kita perlu ingat. Kita ini adalah dipanggil Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Inilah visinya. Ya, menjadi serupa gambaran Yesus ialah dengan mengikuti Yesus. Bukan hanya mengenali, tapi juga mengikuti. Ikut dengan setia.
Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita melihat seterusnya Petrus menghuraikan. Dia bukan hanya sekadar raja, tetapi dia juga adalah batu penjuru yang terpilih dan penting. Saudara-saudari, mungkin kita tidak tahu apakah peranan batu penjuru. Nah, apabila kita mendiri bangunan, sama ada bangunan itu lurus atau tidak, semuanya bergantung kepada batu penjuru yang pertama. Semua sudut, ukuran panjang lebar bergantung kepada batu penjuru ini. Apabila ini sudah kita kenal dan kita susun rapi, lurus, karena ada batu penjuru. Jadi kita batu-batu ini disusun karena ada batu penjuru yang dirujuk. Maka dengan itu, hal yang sama kita perlu mengenali dan menyadari. Gereja bukan milik padri, pastor, pemimpin-pemimpin, warden kah, leader kah. Tidak. Ia dimiliki. Kita ini saudara, kita adalah milik Kristus. Kita di bawah naungannya, kita di bawah pemerintahannya. Itulah sebabnya saya tidak suka orang panggil saya bos. Sebab saya bukan bos kamu. Ya, saya padri penguasa. Tapi ada lagi yang lebih besar kuasanya daripada saya. Selain daripada bishop, itu Yesus Kristus. Saudara-saudari, ini sangat penting supaya kita tunduk dengan sepatutnya kepada pemerintahan Kristus, Raja kita. Sebab dia adalah raja, maka saya mengikutinya, saya perlu tunduk di bawah pemerintahan Yesus Kristus sebagai raja kita. Ini yang kita perlu ambil perhatian. Ya. So yang pertama, kita lihat sudah ini. Ya, kita tengok betapa pentingnya hubungan kita dengan Kristus. Apabila kita sudah tahu hubungan kita dengan Kristus, dia adalah raja dan saya adalah pengikutnya, saya adalah umatnya, saya di bawah pimpinannya. Ya, karena dia adalah raja, saya adalah pengikut. Pengwahyuan, penyataan, dan identiti saya bersama dengan Kristus. So, kedua-dua ini membawa kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu Kristus dan dasar kita. Nah, ini sangat penting, saudara-saudari. Dengan adanya pengwahyuan ataupun penyataan dan juga identiti kita, apabila ini dua dikabungkan ke ya penyataan Kristus, identiti kita, dan hubungan bersama dengan Tuhan Kristus, itu yang menjadikan satu dasar yang kuat. Dasar yang kuat. Oleh sebab itu, saudara-saudari, apa yang penting kita lihat di dalam ayat 18b, Yesus mengatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini sangat penting. Ya, di atas batu karang ini. Maka dengan kata lain, saudara-saudari, dasar ya jemaat Tuhan ataupun gerejanya bergantung kepada pengwahyuan Allah, ya, dan juga pengenalan Allah akan kita di dalam Kristus, identiti kita. Alright, ini sangat penting. Kenapa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27, di mana Yesus mengatakan, orang yang bijak membangunkan rumahnya atas dasar batu yang teguh. Tidak ada orang membina rumahnya atas dasar pasir. Tetapi orang yang bijak yang membina rumahnya atas dasar batu akan kukuh dan kuat, ya. Dan inilah orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mentaati Tuhan Yesus sebagai raja. Itu maksudnya, saudara-saudari. Jadi dasarnya ialah
kita, dasar kita semua berasaskan ketaatan dan kasih kepada Kristus. Dengan itu, saudara-saudari, kita perlu belajar bagaimana menjalani kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dalam kerajaannya. Kita perlu mengerti bahwa dasar ini membuat kita memahami apakah yang dituntut oleh Tuhan terhadap kita sebagai pengikut-pengikutnya. Seterusnya kita lihat perkataan ekklesia, gereja. Nah, ekklesia ataupun gereja dalam BM sebenarnya bukanlah satu bangunan ataupun institusi ataupun organisasi. Gereja Anglikan, gereja Baso, gereja SIV, gereja Roman Catholic. Itu bukan ekklesia yang sebenarnya. Itu hanya aliran-aliran nama gereja. Tapi maksud asal sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan, ekklesia merujuk kepada umat yang sudah dipilih. Umat Allah yang terpanggil. Ini seperti dalam perjanjian lama, perkataan ekklesia merujuk kepada suku bangsa orang Israel yang dipanggil Tuhan. Konsep ini, idea ini, pengertian ini disambung seterusnya dalam perjanjian baru sampailah hari ini. Gereja yang dimaksudkan oleh Kristus adalah gereja yang mengakui Kristus sebagai Raja dan kita adalah pengikutnya dan kita di bawah pimpinan pemerintahan Kristus Raja. So, dengan itu, Kristus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pertama, Kristus adalah Raja kita. Dialah yang memerintah, dia yang berkuasa. Kita sebagai umatnya, jemaatnya ataupun gerejanya, kita adalah umat di bawah pemerintahan Raja Kristus. Dan akhirnya batu sebagai dasar itu menjadikan kita umat pilihan Kristus, umat Kristus di bawah naungannya. So, saudara-saudari, kita melihat umat pilihan Allah yang sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan yang kedua. Jumlah mereka kecil sekali pada mula-mulanya, lebih kurang 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Dan Petrus diilhamkan oleh Roh Kudus berbicara supaya sekarang rasul yang sepatutnya 12 orang tinggal 11 orang karena Yudas sudah membunuh diri dan mereka kurang satu orang. Dan atas pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26, Matthias dipilih untuk mengganti tempat Yudas dan itu menggenapi 12 orang rasul lagi. Tapi apa yang penting dalam pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, selepas itu datanglah Roh Kristus, Roh Raja, Roh Mesias menjamah 120 orang dan kesudahannya mereka menyebarkan Injil Kerajaan Allah, berita baik kepada orang ramai. Ini, saudara-saudariku, kita melihat betapa besarnya apabila kita mengenali Kristus sebagai Raja dan identiti kita di dalam Kristus. Dan kita hidup di atas dasar yang kuat, ia akan mempengaruhi orang ramai. Bayangkan kalau setiap anggota jemaat COGS hidup sesuai dengan pengertian ini. Bukankah kita sepatutnya sudah mempengaruhi seluruh masyarakat Sendakan? Apakah ini mungkin? Sudah pasti. Hanya apabila kita tunduk
kepada pemerintahan Kristus sebagai raja, bukan hanya sekadar penyelamat, ya, penebus, ya, tetapi raja yang memerintah. Saudara-saudari, ada orang menyatakan kepada saya pada bulan lalu, dia kata, Tuhan, saya percaya Tuhan mau, ya, Canon James, jangan lagi memimpin, ya, gereja COJS seperti dulu-dulu lagi. Tuhan mau membangkitkan umat tentara kerajaan Allah yang berani maju ke depan untuk melaksanakan amanat agung di bawah pimpinan Raja Yesus Kristus. Apabila saya mendengar kata-kata ini, saya sadar ia bukan ungkapan orang biasa. Bukan orang itu yang berbicara kepada saya, tapi Tuhan memperingatkan tanggung jawab saya sebagai padri penguasa, apa yang saya harus buat di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, kita perlu sadar di dalam mengenali Yesus, yang pertama Kristus dan wahyunya, kedua Kristus dengan identiti kita, ketiga Kristus dan dasar kita, keempat kita lihat Kristus dan kewibawaannya. Oke, saudara-saudari, Yesus memberikan kita satu kuasa, ya, sesudah ia menyatakan kewibawaannya. Ia mempercayakan kuasanya kepada kita. Matius 16 ayat 19 berbunyi demikian. Kata Yesus kepada Petrus sesudah dia mengistiakan, ya, nama baru kepada Simon bin Yunus, yaitu Petrus. Ayat 19 pula dia mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Saudara-saudari, apakah sebabnya Tuhan mengatakan kunci? Kunci adalah lambang kekuasaan, kewibawaan. Oke? Dan ini diberikan, dipercayakan, kunci ini diserahkan berdasarkan penyataan Tuhan kepada kita. Kita memberikan kunci rumah kepada anak-anak kita sesudah mereka berumur 17 ataupun 18 tahun. Bila mereka keluar, ya, mungkin mereka akan balik lewat. Kunci rumah diserahkan kepada anak kita yang sudah matang waktu itu. Demikian juga hari ini, Yesus mengatakan, aku memberikan kunci kerajaan syurga dengan maksud yang sama. Saudara-saudari, kita perlu sadar maksud tujuan Tuhan berbicara tentang kunci kerajaan syurga ini merujuk kepada, ya, kuasa dan kewibawaan Kristus yang memerintah. Ia berbicara tentang itu. Sila lihat dalam kitab Yesaya 22 ayat 22, di mana nubuatan ini mengatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Bahu siapa? Itu merujuk kepada Kristus. Apa kuasanya? Lihat, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan hal ini kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7. Berbunyi demikian, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa itu? Yesus Kristus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Semua ini menceritakan tentang kekuasaan dan kewibawaan Kristus yang memerintah sebagai raja. Dan ini perlu kita tangkap. Maka kita lihat fungsi kunci-kunci ini. Ya. Kunci berfungsi untuk membuka ataupun mengunci. Ya, mengikat ataupun melepas. Nah, ini semuanya harus dipahami dari sudut pandangan kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Yang pertama,
soal kunci masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, kunci masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, yang melayakkan seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan berdasarkan kepada kekudusan dan kebenaran Allah dan orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaulah semua ini menjadi satu ukuran, saudara-saudari, tak ada satu orang pun yang layak masuk ke dalam kerajaan syurga. Tapi puji Tuhan, hari ini Anda dan saya dapat menikmati kehidupan di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena Kristus yang sudah menandakan, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus dan yang benar. Dan dialah jalan, ya, untuk kehidupan. Maka dengan itu, saudara-saudari, apabila kita memiliki Yesus, maka kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi bukan hanya sekadar keselamatan, melainkan kita juga perlu memperhatikan, ya, kehidupan kita supaya bertumbuh, terus bertumbuh dan menjadi matang. Dan inilah sebabnya kita perlu, Paulus menasihatkan dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13, agar kita mengerjakan keselamatan kita. Jangan hanya dibaptis dan ditetap dan kita sudah puas hati. Kita perlu dimatangkan. Kita perlu dimuridkan supaya kita belajar macam mana mengikut Yesus, sehingga kita boleh mencerminkan Kristus. Inilah maksudnya menjadi serupa gambaran Yesus. Saudara-saudari, ini perlu, ya. Kalau tidak, Paulus juga memberi amaran, sebab ada orang yang hidupnya tidak mau berubah. Walaupun sudah kenal Tuhan Yesus, tapi mereka masih hidup dalam dunia ini, ikut hawa nafsu masing-masing. Dan Paulus memberi amaran dalam Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 21. Orang yang melakukan demikian tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ini memang adalah satu panggilan supaya kita setia dan taat kepada Tuhan karena kekudusannya dan kebenarannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kunci agar kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, itulah fungsi kunci yang pertama. Yang kedua, fungsi kunci kerajaan syurga ialah kita perlu memahami, ya, firman Tuhan. Kita perlu memiliki kebenaran firman Tuhan yang tepat dan betul. Kenapa, saudara-saudari? Kita perlu mengaplikasikan. Arti kata lain, kita perlu buat apa yang firman Tuhan ajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita menyusul, kita ikut pimpinan, ajaran, prinsip dasar firman Tuhan. Kita menjadi seorang Kristen. Contohnya, kenapa kita bilang, oh, tidak boleh buat ini dan buat itu, seolah-olah kita ini tidak bebas. Sebenarnya, saudara-saudari, kebebasan yang sebenarnya ialah melakukan apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan mau diselamatkan tapi masih mau menguasai hidup sendiri. Tidak. Kita ikut sudah kehendak Tuhan. Melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, bukan saja Paulus, tetapi Yesus juga memberikan kita kuasa kewibawaan, kunci untuk kerajaan syurga. Supaya kuasa ini kita guna untuk membimbing dan memberi amaran kepada sesama umat pilihan Allah. Orang-orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Yesus. Ada mereka di antara mereka sesudah ikut Tuhan Yesus beberapa waktu, tetapi mereka jatuh. Mereka buat kesilapan lagi dan kedapatan benar. Dan bila mereka ditegur, diberi nasihat, diberi bimbingan supaya bertobat dan kembali, dan mereka tidak mau bertobat dan kembali.
maka kata Tuhan, orang-orang yang sedemikian ya tidak layak diteruskan, ya tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, ini sangat penting, ini satu amaran yang besar. Itulah sebabnya dalam Matius 18 ayat 16 hingga 18 di mana kuasa untuk memutuskan hubungan dengan mereka yang tidak mau bertobat. Sesudah mereka sudah beriman, sesudah mereka bertobat ikut dengan Yesus, tetapi mereka buat silap lagi. Dan bila ditegur, diberi nasihat, tidak mau bertobat, maka Tuhan kata, inilah masanya kita ikat mereka. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam gereja. Ini bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Ya. Nah, apa yang penting dalam hal seperti ini, ia adalah juga amaran kepada kita pemimpin-pemimpin seperti saya, kepada padri-padri kah, pastor-pastor kah, pemimpin-pemimpin saya yang mengajar, di mana kita harus berhati-hati, janganlah kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sebab kita ini pemimpin. Kita ini pemimpin. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi nasihat kepada jemaat kita. Oleh sebab itu, Yesus memberitahu ya, supaya kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberi kunci pengetahuan kepada jemaat Allah. Supaya kita mengajar, kita membimbing, bukan hanya berkata-kata, tapi hidup kita juga di bawah kuasa firman Tuhan. Dan apabila kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kerajaan Tuhan, dan kita menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip Alkitab, maka ketiga, kuasa kewibawaan yang rohani akan dipercayakan kepada kita. Apakah maksudnya? Yesus mengatakan bahwa ia mempercayakan dan mengamanatkan kewibawaannya kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan inilah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 18c, ya, dengan adanya kuasa sedemikian maka dia kata, di kita ini kuasa neraka tidak boleh melawan kita. Ya. Kuasa iblis tidak boleh lawan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, apa yang penting kita melihat kuasa yang dipercayakan kepada kita supaya kita boleh mengalahkan iblis, mengusirkan iblis dan semua perancangannya. Ya, seperti yang dinyatakan dalam Markus 16 ayat 17. Saudara-saudari, kuasa iblis sudah dihancurkan, dimusnahkan oleh Kristus ketika Yesus mati dan bangkit semula. Hal ini tercatat dalam Kolosi 2 ayat 15. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Anda dan saya yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan ikut dengan Kristus dengan sesungguhnya, maka kita boleh mengalahkan pengaruh iblis dan tipu muslihatnya. Kita tidak akan mudah tertipu oleh iblis. Soalannya ialah bagaimana kita mempraktikkan kewibawaan dan kuasa yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Yang pertama, berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Petrus memberi amaran bahwa iblis itu masih ada di sekeliling kita. Dia datang mengaum-aum, dia mau mengalahkan kita, tetapi kita perlu berjaga-jaga. Kita tidak perlu takut. Melainkan seterusnya, Yakobus memberikan nasihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Yaitu kita perlu menentang iblis. Bagaimana kita menentang iblis dan dia akan lari daripada kita? Hanya apabila kita belajar tunduk di bawah kuasa Yesus sebagai raja kita. Dan akhir sekali, dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Maksudnya saudara, Paulus memberikan kita petunjuk, yaitu hidup kita seperti Kristus. Nah, ini kan visi kita, menjadi serupa gambaran Kristus. Artinya kita menghidupi
seperti Yesus. Bagaimana Yesus hidup dalam dunia ini, kita hiduplah seperti Yesus. Saudara-saudari, apa yang penting? Ya, sudahkah kita mengenali Yesus yang sebenarnya? Apakah kita masih mau belajar? Adakah kita masih mengikuti Yesus? Saudara-saudari, kita boleh mengenali Yesus pertama melalui Kristus dan Wahyu. Kedua, Kristus dan identiti kita. Ketiga, Kristus dan dasar kita. Keempat, Kristus dan kewibawaannya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau memimpin kami dan mengajar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar mengenali Kristus secara mendalam, supaya hidup kita ini diubah sesuai dengan firman-Mu dan dengan pimpinan Roh Kudus, agar Kristus semakin hari semakin nyata. Oh Tuhan, terima kasih. Dengan pertolongan-Mu kami akan juga belajar memuliakan Engkau dengan sepatutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak dara Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, Gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi pada jemaat Tuhan. Pagi ini kita ada dua pengumuman. Yang pertama, mesorat agung tahunan. Nah, borang I semakkan senarai daftar pemilih dan I pencalonan akan diedarkan pada semua PCC, pemimpin awam, dan pemimpin kelompok pengembalaan melalui WhatsApp. Sila klik pautan borang tersebut dan sila semak nama dan nomor telepon Anda. Dan kemudian Anda perlu isi bagian yang seterusnya ya. Dan saya amat mendorong semua jemaat BM terlibat di dalam mesorat ini. Karena tahun ini sangat istimewa, yaitu melalui dalam talian. Oleh itu, isi borang itu dengan menandakan kehadiran Anda dalam mesyuarat. Dan sila masukkan alamat email Anda yang betul. Nah, bagi Anda yang terpanggil untuk mencalonkan seseorang dalam pilihan raya PCC tahun ini, sila berbuat demikian dengan mendapatkan persetujuan pribadi yang dicadangkan dan seorang penyokong. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus menunjukkan pribadi yang takut akan Tuhan dan sedia untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kebaktian hari Rabu Abu serta perjamuan suci dalam talian pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 8 malam. Jadi ada beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, sila dapatkan abu dan elemen perjamuan kudus di pusat sumber bermula 15 hingga 17 Februari jam 9 pagi hingga 4:30 petang. Ya, para jemaat tolong pakai abu yang disediakan oleh gereja. Jangan guna abu dari kuali rumah Anda. Jangan dari Piramli. Oke, sila guna abu yang gereja sediakan ya. Jadi jangan segan-segan datang ke gereja untuk mengambil abu dan perjamuan kudus. Dan kami juga akan mengedarkan video bagaimana mengoles abu di dahi.
maka kepada semua ketua keluarga sila dapatkan dari ketua-ketua kelompok Anda atau melalui Facebook gereja. Sediakan hati Anda dan keluarga dalam persiapan doa dan puasa selama 40 hari. Nah, tahun ini special. Tahun lalu saya kata jangan gambar, jangan post. Tahun ini special. Karena Anda lakukan kebaktian di rumah Anda. Jadi selepas Anda mengoleskan dahi Anda atau dahi anggota keluarga Anda dengan abu, sila ambil gambar yang tercantik dan post di Facebook Anda masing-masing. Oke? Akhir sekali. Dalam Filipi 2 ayat 2 berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ayat ini adalah nasihat untuk kita bersatu dan merendahkan hati seperti Kristus. Biarpun kita hebat di dalam dunia ini, tetap kita merendahkan hati kita untuk melayani bersama. Tuhan memberkati Anda. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita memberikan ucapan syukur kita dan lagu kesyukuran Ika Berapa Masih Indah. Haleluya.
Nikanor, kita gayo kuasa, kau posionar.